Halo teman-teman, ketika kita ada gue Sintek, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita main teman-teman Clifford Hidden Scenario. Oke, ini agak ribet ya teman-teman ya. Ya, cetak 2 gol menggunakan AM, DM, dan menang ya. Terus pemain Munchen itu onside plus 100%. Jadi disarankan pakai pemain Munchen. Ya, terus Munchen player stamina minus 40% dan ada snow resistant. Ya, dan ada snow resistant ya. Jadi ada salju. Ada salju, teman-teman. Oke, ini tim yang gue pakai. Ya, jangan lihat bonnya, teman-teman. Ya, lihat polanya aja. Oke, gue bakal ngandalin Achilles sama Superka versi B ya, Superka versi B. Terus kenapa ada Diaz, kenapa ada Espadas? Ya, karena gue butuh full power, teman-teman. Jadi Espadas ini ada 50% pas mulai. Nah, Diaz buat ngisi full power sama siapa namanya ini? Rafael ya. Jadi sistemnya cari pemain yang bisa isi full power. Jadi kalau bisa teman-teman full power secepat mungkin. Jadi biar ngirit stamina. Ya, Achilles ini juga snow resistant, Subaka ini juga snow resistant. Oke. Ya, teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Kita kasih Rafael ya, kita isi full power, kita mundurin. Bermaju dulu. Kasih Diaz. Ya, terserah teman-teman pemainnya siapa. Yang penting kalau bisa isi full power dulu. Supaya lebih cepat full power, lebih enak. Yoshikoi. え、焦らなくたってみんながついている。よし。行くぞ。よし、よし、よし。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 よし、
Gila, Doleman jadi sakti ya di sini ya teman-teman ya. Jadi sakti ya. Gila. Tapi untuk khusus red skenario ini aja ya. Ya mungkin teman-teman kalau nggak punya Achilles atau nggak Suwarka, teman-teman bisa pakai Levin. Levin hijau ya, yang HA, yang Snow Resistance, anti salju. Cuman itu kayaknya agak harus sabar ya. Agak harus sabar. Terus apa ya, pemain Munchen mungkin ya, pemain Munchen bisa, tapi Munchen yang peti, Xiao peti, dan itu harus selesaiin red skenarionya dulu ya teman-teman ya. Dan red skenarionya juga nggak gampang. Oke, lewat. Oke, kita pakai Subarta. Oke, jangan lupa ya di match up-in supaya dapat match up-in bonus. Kantoku ni chimineto ni subete no hito ni koko no minna ni. Ya ini benar-benar tanpa pemain Munchen. Jadi kalau pakai pemain Munchen ya pasti jelas lebih gampang ya. Karena teman-teman pemain Munchen kan dapat 100% ya, 100% buff.
jadi lebih relatif lebih gampang. Nah kalau ini benar-benar tanpa pemain Munchen. Ya pertanyaannya ya, bang, gua nggak punya pemain kayak lu, bang, ya kan, kayak Achilles, kayak Subarta, ya kan. Cari aja pemain yang AM snow resistant, ya kan, yang anti salju, ya kan. Cari yang anti salju dan bisa nge-shoot. Ya, dan bisa nge-shoot. Itu ya, itu yang penting. Kalau nggak punya AM yang jago, yang anti salju, terus apa namanya, shootnya juga nggak kuat, ya itu memang harus sabar ya teman-teman ya. Salah satu-satunya cara ya memang spam shoot. Cuman kalau menurut gua, spam shoot itu juga nggak gampang teman-teman, dan nggak selalu berhasil. Karena kita spam shoot itu stamina yang dia keluarin sama si Doleman itu juga nggak banyak gitu, karena skill catch-nya itu bukan skill catch yang konsumsi staminanya tuh gede gitu loh. Kalau dari jauh pun, kalau lemah pun dia pakai pukul ya kan, kalau pukul kan staminanya lebih kecil gitu, jadi rugi teman-teman. Kalau menurut gua ya memang ya harus punya, kalau nggak punya ya harus sabar, kalau nggak ya gacha. Ya kita autoin aja teman-teman biar lebih cepat. Ya terus apa namanya, kalau teman-teman capek lu mesti nyetak 3 gol, kan kita mesti cetak 3 gol ya setidaknya ya, buat dapetin, pastiin dapet gold medal ya kan. Cetak aja 2 gol pakai AM. Nah, gol ketiga itu pakai striker. Nah, kalau ini sebenarnya pakai striker yang shootnya kuat. Ya contohnya Hyuga Rising Sun atau enggak Santana SDF itu jebol juga kok, ya kan? Jadi nggak usah takut, nggak masalah. Yang penting intinya 2 AM pemain salju, cukup 2 AM aja teman-teman. Dan terus ada ya pemain yang bisa isi full power cepet. Udah kita tinggal bikin dia maju AM-nya, formasi 3-2-4-1 kalau bisa. Kalau nggak ada ya cari yang AM-nya banyak ya, contohnya 3. Ya, jangan yang AM-nya sedikit. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.